Kakak nggak mau berteman sama saya? Nggak mau. Kenalan nggak? Lo pergi aja sih sana. Saya nggak tahu mau pergi kemana, Kak. Sana sih pergi insol, tahu? Sana sih pergi insol, tahu? Thank you.
Jelek. Apanya yang jelek? Suaranya apa? Apanya? Semuanya. Orangnya juga? Tapi ntar kakak paling suka sama saya. Oh, ini susah tau dibilangnya. Udah sekali lagi. Punya apa semua yang ku inginkan. Kita kecung. Dan dia. Kita diminta uang kan tuh, ambil. Dan dia. Kita diminta uang kan tuh, ambil. Astagfirullah. Kok cara kakak kayak gitu? Ya udah tadi ngeselin, gue bilang keganggu juga. Ini apa-apa buat siapa aja? Enggak, tadi kan lo minta, ambil aja. Tapi cara kakak... Lo pergi. Tapi cara kakak kayak gitu. Ya gue nya gak mau. Bau lo nya. Udah, tangan gue bau ah. Udah, saya minta maaf. Ini udah gak jadi doang nya. Udah ambil aja, gak apa-apa, gak bakal gue ambil lagi nanti. Sebagai permohonan maaf saya nyanyi sekali lagi dah. Gak mau. Ini udah lo ambil aja, lo pergi dari sini. Duduk di mana kayak tuh di sana tuh kan banyak. Ya, ruko kosong tuh banyak. Sebelum saya pergi saya mau nyanyi sekali lagi kan. Ini pakai gitar. Siapa punya gitar? Jangan punya orang, nanti gue tadi orang nitipin. Bang. Ini gitar siapa? Pakai aja. Gak apa-apa. Pakai. Gak apa-apa katanya. Tapi hati-hati makanya. Iya. Jangan dirusakin. Maaf saya nyanyi ya. Enggak usah minta maaf. Lu, mending lu pergi gitu loh. Sekali lo ngerti doang, pergi enggak? Sekali aja, Pak. Ya. Nyanyi sekali kayak. Ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu kan saya kepikiran sama orang tua saya, anak saya. Sebenarnya lu siapa dah? Saya pembunuh, belum biasa sih. Cuman saya diajarin sama nenek saya selawat. Tapi karena saya udah tua itu, nenek saya udah meninggal. Kakak kenapa? Gak apa-apa. Hah? Kakak nangis? Enggak nangis. Tadi kenapa kakak ngusir saya? Hah? Kakak kenapa gak nangis gitu? Bapak, suara lo bagus aja. Hah? Suara lo bagus. Suaranya. Kalau selawatnya suka? Suka. Tapi kakak muslimnya? Muslim. Gua minta maaf ya tadi. Hah? Gua minta maaf ya tadi. Minta maaf? Sebelum kakak minta maaf, saya udah maafin. Kamu duduk di atas aja bisa gak? Gak di atas, gak apa-apa emang. Mau makan? Hah? Udah makan belum? Belum sih. Kata tadi belum makan. Gak apa-apa di atas. Gak apa-apa, tarik aja kursinya. Sini nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Tapi ketinggian ini. Kayak enak kalau mending sama rata gitu. Beneran lo udah makan? Tadi bilang belum makan. Belum sih makan. Kalau enggak nanti gue pesenin makan. Mau dibungkus atau mau makan di sini nggak apa-apa. Tapi takut nggak repotin. Gak apa-apa. Ya gue sebagai permintaan maaf gue tadi, gue udah kasar sama lo. Jahat gak sih gue ya? Hah? Jahat ya gue. Kalau menurut kakak? Jahat sih. Kalau menurut kakak, tadi perbuatannya jahat apa enggak? Jahat. Terus kenapa kakak? Lagi kesel aja sih sebenarnya. Kakak lagi ada masalah? Ya, bisa dibilang begitu sih. Masalah apa emangnya? Gak apa-apa, problem sial. Gue minta maaf ya tadi. Iya, sebelum kakak minta maaf, saya udah maafin kakak gitu. Saya juga mikir mungkin kakak lagi ada masalah gitu kan. Kakak punya pacar gitu? Gak punya. Kenapa? Gak apa-apa, gak mau pacaran aja. Nyanyi lagi. Emang kakak suka ya dengerin? Suka, bagus sering. Kenapa kamu enggak? Gue taruh baju saya di sini. Ya enggak apa-apa. Besar aja, aku jatuh. Berarti saya selawat lagi tuh, gitu. Tapi enggak beneran kan enggak keganggu. Enggak. Enak kok. Udah. Boleh dibantu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار الأمين أنت الأمين ربي خلاق
lamar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu, jangan malu dan jangan ragu. Suamimu Rabbi khalaq maqala min nur fi qiram fi qiram nadahu aqbil الأمين أنت الأمين إرم تعان تغضى بالحور يوم الزحام يوم الزحام minta restu pada orang tuamu, jangan malu dan jangan ragu, pilih abang untuk jadi suamimu. Kenapa kakak nangis tapi senyum gitu? Kayaknya kakak bahagia gitu dinyanyiin gitu. Ya seneng. Seneng. Gimana perasaan kakak? Gak tau. Gue gak bisa ngomong aja. Kakak nangis tau air matanya keluar gitu. Iya, masuk berlian yang keluar. Apa yang gak kepikirin gitu pas dengar selawat gitu? Kayak enak aja. Kayak enak tapi baunya sedih gitu. Sih. Tapi emang aku orang kayak gitu sih kalau dengar selawat gitu. Tapi saya sih anu juga bawainnya dari hati gitu. Dari hati? Iya, saya juga pengen gitu punya pacar gitu. Tapi kayaknya gak ada yang mau ya sama saya gitu. Pasti ada. Emang kalau kakak emang mau nerima cowok yang kerjanya nyari botol gitu? Nggak tahu deh itu. Nggak tahu ya? Iya. Iya, boleh kenal? Boleh. Tapi tengah sih kakak. Kenapa? Kenapa? Tapi bohong. Kenapa? Apa namanya? Reni. Reni. Aku Mas. Mas. Masa depanmu. Seselalu cinta kau dengan sapu rasa, sesayang kau dengan hati yang biasa, sesayang kau orang lain bukan. Cinta sederhana saya perjuangkan, kau percaya sapu janji. Reni ya? Reni. Bagusnya tuh Ai. Bagusnya tuh Ai namanya. Ai? Ai apa? I love you. Sampai cincin singgah di jari. Punya challenge nih. Saya nyanyi sekali lagi nih. Nah, ambil tatapan gitu. Siapa yang menengok ke lain dia yang kalah gitu. Kalau kalah? Kalau misalnya kalah, terserah deh hukumannya apa gitu. Boleh. Hah? Boleh. Tapi kalau kakaknya kalah, saya minta bahkan enggak. Saya minta tutup matanya aja lah. Ngapain? 5 detik doang gitu. Ngapain? Enggak apa-apa sih. Cuma tutup mata doang gitu.
Boleh? Ya udah. Udah deal dulu dong. Tapi tetap-tetapan ya. Tetap-tetapan nih. Ya. Harus mata-mata. Matanya pedih bekas nangis. Ya, dihitung sampai 1 sampai 3. Mulai ya. 1 2 3. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Tengok ke lain enggak tadi? Tengok ke lain enggak tadi? Ulang ya. Ini sampai akhir. Iya. Sampai ada yang kalah. Ya udah. Ya. Hitung lagi dong. 1 2 Kakak lap dulu dong air matanya. Enggak ada tisu. Nah. Udah. Hitung. 1 2 3 Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata. Oh, gue gak kuat lagunya. Gak kuat ya? Yaudah. Berarti kalah nih. Maksudnya pedih kalah, yaudah gue kalah deh. Tapi gak apa-apa, saya terusin lagunya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Kakak nangis lagi. Yaudah, saya terusin ya. Apa-apa sambil lihat juga gak apa-apa. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sampingmu. Aku tak main-main seperti wanita yang lain. Satu yang ku tahu, melamarmu. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Membuka mata dan tertidur di sana. Gue nginget lagunya sedul banget. Nah, kan gue usah nangis lagi dong. Kan udah ini. Enggak. Gak usah mikirin yang awal tadi. Gue udah maafin. Intinya jangan gitu lagi gitu ya. Sama orang siapa tahu ada member lagi pemulung yang datang. Jangan dipikirin lagi ya. Iya. Janji. Janji. Oh iya kan kalah tuh tadi. Tapi tutup matanya kan bilang tadi. Iya. Ya, coba macam-macam. Iya, enggak. Tutup matanya. Ya, tutup ya. Tutup matanya. Bentar ya. Bentar. Sekarang dibuka. Apaan sih ini? Enggak, ini. Ini gitar. Lu siapa dah? Hah? Lu siapa? Nah, sebenarnya lagi ini, lagi ngetes kebaikan kakak gitu. Yang nongkrong di sini, tapi adanya yang nongkrong sendiri itu kakak gitu. Jadi ini cuman palsu gitu, sebenarnya gak ada beneran. Tapi bau beneran. Masa sih? Bajunya gak pernah dicuci soalnya. Biar lebih mengayati gitu. Jadi saya tuh lagi bikin video gitu. Ya, kayak ngetes kebaikan orang gitu kan. Berarti gue gagal ya kebaikan gue. Nah, tapi kan pas saya sholawat kakak langsung nangis. Jadi boleh nggak gitu saya upload videonya ke YouTube saya gitu. Jadi saya punya YouTube gitu. Oh.
Gak apa-apa. Ini. Apa tuh namanya? Nama YouTube nya? Iya. Ivan TS. Yes. Kalau nama IG kakak apa? cmarcel.jpg. Hah? JPG. Ya udah, ntar kita minta ya. Siapa tahu teman-teman ada yang kepo gitu kan. Boleh. Tapi janji jangan kayak tadi. Enggak, gitu. Janji ya. Oh ya, mau nanya. Dari angka 1 sampai angka 10, kakak suka angka berapa? Dari angka 1 sampai 10 suka nomor berapa? Iya. 8. Karena enggak ada ujungnya. Sama kayak cintaku ke kamu. Rindu bila jauh sayang. Ingat pesan sasu para bila jaga mata. Kalau saya sih sukanya ke 5. Kenapa? Gimana jari kalau 5 tuh? Yang kiri deh. Nggak tahu nggak kenapa saya sukanya angka 5. Kenapa? Coba lihat, karena angka 5 itu bisa menyatukan kita. Itu bersama lagi, jangan kau sayang. Kau di situ, tetap setia menunggu hingga bertemu.